Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya jam 12:30 malam baru selesai rawatan daripada Kimanis. Ya, hari ini saya daripada Papar ke Kimanis. Okay, bantu ada pesakit kesian Allah yang memerlukan bantuan rumah. Jadi selepas maghrib tadi ada buat rawatan di rumah juga kan, pada saya terus direct ke sini. Minta maaf lah ramai bertanya kenapa kurang upload video. Kesibukan rawatan, kesibukan kerja menyebabkan rekaman sentiasa ada, tapi tidak saya fokus juga rawat orang. Mau edit video memang sangat-sangat tidak masa. Balik rumah tidur, itu je lah. Jadi alhamdulillah, insyaAllah inilah ujian Allah berikan kepada kita, amanah. Walaupun jauh kekek, manis, tapi kepuasan bila kita pulang melihat pesakit, melihat yang dirawat senyum, ringan, sangat-sangat gembira. Itulah mungkin nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada perawat, insyaAllah. Tapi sedihlah bila melihat dalam minggu ni saja banyak pesakit. Kadang-kadang sakit ni bermusim tau. Minggu ni semua yang saya jumpa adalah tekanan emosi, dicintai jin asyik. Banyakkan berpunca disebabkan adalah masalah keluarga. Okay, masalah keluarga yang saya maksudkan adalah kesilapan daripada si suami dan isteri. Tapi yang saya nampak adalah gangguan emosi kepada isteri-isteri. Kadang-kadang kesian tau, bagaimana seorang suami sebabkan akal yang tidak waras lah bagi saya, sampai hati sanggup memukul, sanggup sanggup memukul, sanggup menampar. Kadang-kadang bila jumpa istri-istri mereka yang datang buat rawatan ni, mata lebam, mulut lebam, pipi lebam. Suami jadi siapa ya sampai begini kan, kesian. Jadi itulah, kini bila dalam keadaan gitu, si istri sudah kena pukul, dia si jin pun ambil kesempatan lah. Ambil kesempatan, konon si istri ini sedih, jadi dia temankan. Begitulah dia punya. Jadi yalah, hanya badan yang jadi mangsa yang menanggung emosi tersebut. Kita ni hanya mampu berkata-kata. Tapi inilah, sebagai perawat kadang-kadang kita terpaksa berikan motivasi, perkongsian, bukan menghasut. Kadang-kadang yang sedihnya, kita dia berdua mau minta cerai. Tapi itulah, kita sebagai orang tengah, kita kena win-win situation lah. Okay, kadang-kadang tanpa kerelaan si pesakit, dia kena pukul begitu. Jadi cara dia ialah kita tenangkan, kita bantu kalau ada gangguan. Okay, lepas tu biarlah. Kebanyakan yang kita bantu ni, walaupun mereka meluah teruk, tapi menghancurkan rumah tangga seperti menghancurkan masjid. Payahlah saya nak ulas kalau benda-benda begini. Tapi itulah realiti dunia sekarang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT sentiasa mendapat rahmat daripada Allah. Tidak lagi terlibat dengan benda-benda syirik ni. Okay, jarang saya share malam itu panggil pula. Kadang-kadang video ni pun kalau share-share, maksudnya ada masa edit dah tu. Kalau tidak, mungkin sebulan dua bulan baru saya akan upload.
Tapi itulah reality sekarang kan. Semoga menjadi tiba untuk kita semua. Seorang istri apabila dapat suami yang baik merupakan satu nikmat, sebab ia adalah teman hidup sepanjang hayat. Tapi pada suami, kita sebaiknya jadi pembela kepada istri, mencukupkan keperluan, menyayangi anak-anak, menyayangi istri, menjaga istri, bukannya menyakiti istri. Kan dalam sebelum nikah itu pun ada kan kita baca kan, kita tidak boleh menyentuh dengan kekerasan. Kalau tidak suka istri itu, tinggalkan, ceraikan, bukan disakitkan. Kesian melihat. Itu sajalah untuk malam ni. Saya pun baru dalam perjalanan ni, baru habis jambatan Kimanis ni. InsyaAllah doakan dipermudahkan. Semoga kita sama-sama sentiasa dalam lindungan Allah SWT, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum.